Alamak. Sorry guys, tak perasan. Macam biasa kita duduk di rumah pada hari ini. Di mana hari ini kita akan duduk di rumah lagi selama lagi 14 hari. Patutnya itu hari kita 14 hari je. Tapi nari sebab ada beberapa yang ada orang tak pernah cakap. Kan? Dan ada... Benda ni pun tak boleh nak expect kan. Sebab pennya senang nak jaga duduk kat Malaysia ni kan, masing-masing perangai masing-masing. Sedangkan kucing pun kita susah nak jaga, ini kan pula manusia. Manusia dia lagi banyak akal. Aku pun tak mau fikir banyak lah, tak mau cakap banyak dah. Sebab sekarang ni pun alam-alam dah tak ada apa nak buat. Aku duduk rumah ni, kalau kau nak tahu, aku rasa dekat berpuluh dah. Berpuluh benda yang aku buat benda berkaitan mancing lah. Salah satunya, salah satunya yang kau tengok ni, ni lah. Asis soup aku eh. Oh, banyak dah. Yang ni yang belum berbulu, belum ikat bulu. Yang dah ikat bulu lah apa semua bagai, banyak lagi ni. Sekejap lagi aku akan tunjukkan. Kepada korang yang tak ada benda, tak ada masa, tak ada benda nak buat tu, korang boleh buat esisok. Esisok ni orang kata, so next time, next trip, kalau korang tak ada apa nak buat dan korang pun rasa macam tak mampu nak beli esisok yang dah siap, korang boleh buat sendiri. Senang je benda ni. Korang just perlukan beberapa benda, tapi benda ni akan ada replacement lah. Contoh macam benang jahit tu kan, korang boleh guna braided halus-halus. £5, £6 pun boleh pakai, tak ada masalah. Disebabkan pada siapa yang belum ada lagi benda-benda untuk ikat hook ni, aku ada jual. Aku nak buat combo assist hook eh. Okay, benda pertama yang korang kena ada sebelum buat assist hook ialah assist line. Okey, dalam combo ni dia ada 3 ah. Kita akan buat combo set A B C eh. Kita ikut daripada size dia. Kita ada size paling kecil iaitu 110 pound, 110 pound eh. Okey, ini adalah Sumitoyo wire cord di mana dalam assist line ni ada wire untuk mengelakkan putus daripada ikan-ikan bergigi seperti barakuda, tenggirilah. Okey, dia ada 3 size, 110 pound set A, 110 pound, 230 pound dan 290 pound. Okey. So korang boleh pilih ni, 3 ni. Okey. Dia akan ada set ABC eh. Kita juga ada hook. Okey. Hook daripada Sumitoyo eh. Yang ni hook yang tak ada mata eh. Ini tak ada mata. Yang ini ada mata. So kita dia punya size daripada size 10, 20 sampai 30. Terpulang korang nak size apa. Kau boleh pilih, itu juga aku akan letakkan dalam set ABC. Selain itu juga, kita juga akan menyediakan solid ring. Solid ring daripada Sumitoyo eh. Solid ring daripada Sumitoyo. Percuma. Dan last but not least, kita juga akan bagi flasher. Kepada mereka yang teringin nak tambah flasher dekat jig, kita akan bagi ni, okey. Empat barang ni RM35 sahaja. Okey, aku bagi tahu harga asal. Ini harga dia saja dah RM28 hingga RM29. Hook saja RM12 dah RM32. Flasher saja, flasher kita bagi 2 eh. Kita bagi 2 flasher eh. Kita bagi 2 flasher. Satu flasher dah RM5, 2 dah RM10. Dah berapa? 40 lebih. Dan juga solid ring ni juga RM5. Kau total kalah sendiri berapa harga dia eh. So aku nak bagi semua ni pada satu harga saja. RM35 untuk 5 barang. Hook, assist line, flasher dan juga solid ring. Ini semua pada harga RM35. Boleh didapati di Shopee, okey. Sekarang ni Sisik Tackle tak accept Facebook punya jualan sebab susah nak ambil order. Lagipun kita nak collect order dulu, kita akan collect order, lepas 3 hari kita akan hantar. Kita collect, kita hantar, boleh eh. So kita tak macam banyak, aku akan tunjukkan kat korang macam mana cara nak ikat assist hook. Jom. So, ni kali ni aku akan tunjukkan kepada korang apa yang aku dah buat sepanjang lockdown ni eh. Aku came up dengan satu benda yang aku tak pernah buat, kebanyakan aku beli. Sebenarnya tak ada masa. So, disebabkan kali ni banyak masa, aku akan tunjukkan kat korang assist hook, okay? Macam mana nak buat assist hook yang korang nampak sekarang ni semua. Okay. So, yang ni adalah assist hook kosong eh. Ini kebanyakannya untuk tenggiri. Salah satu assist hook ini mata kosong eh. Mata kosong maknanya bila kata mata kosong ni tak ada bulu-bulu lah. Yang ni berbulu. Okay. So aku akan tunjukkan korang macam mana nak buat penatang ni. Kalau puasan dia ada flasher. Kan? Ada flasher kat belakang.
Ni semua aku belajar daripada geng-geng Terengganu lah. So aku akan tunjukkan macam mana nak buat yang ni eh. Apa yang aku perlukan yang pertama ialah tentulah dia punya assist line kan. Assist line yang aku pakai, okay, Sumitomo wire cord eh, 290 pound. Aku akan gunakan Sumitomo SJH02 mata kail yang tak ada mata. Gam daripada Revol aku beli dekat KS Studio. Untuk trading aku akan pakai ni. Okey. Kita akan perlukan flasher. Ni aku akan gunakan bulu itik. Bulu itik. So korang jangan rembat itik. Itik korang, korang pergi cabut bulu dia pula. Benda ni ada jual, benda ni ada jual eh. Cara yang pertama ialah boycott ni, kelebihan dia ialah dia ada steel kat dalam. Apa yang aku akan ambil ialah aku akan ambil lebih kurang jengkal eh, jengkal jari aku. Apa yang perlu korang buat sekarang ialah hook ni korang cucuk. Korang dapat dalam panjang ni lah. Okay. Sebab dia akan duduk macam dalam kat dan macam ni. Kadang-kadang korang kena main-main sikit bagi, sebab dia ada steel kat dalam. Dia dah tembus. Okay, dah tembus kan? Nampak? Next step ialah kita buat threading eh. Threading dekat area sini eh. Dekat sini sebab nanti kita akan, orang kata dia akan jadi grip lah, grip untuk gam kat sini. Okay. Cukup macam tu. Matikan dulu. Potong lebihan dia. Yang aku akan buat ialah aku akan gam ni, gam 502 eh. 502 aku akan gam di belakang ni. Kita akan lekatkan dia. Assist korang kat belakang eh. Okey. Assist tali akan duduk belakang eh. Tali ni akan duduk belakang. Bila dah melekat, ini keadaan ni mati kan. Jangan potong lagi benang eh. Benang yang potong lagi. Aku suka gam dulu. Tengok kedudukan dia. Nampak tak? Tali tadi akan duduk atas. Ni akan duduk belah atas pula eh. Nampak? Okay. Ni aku punya style lah. Aku memang suka gam dulu. So nampak? So bila dah melekat, senang sikit kita nak mengikat. Aku dah matikan. So apa yang kita boleh buat next ialah kita potong. Kita akan mula. Jadi inilah dia, korang dah nampak dia akan jadi pada bentuk macam ni. Okey. Mata 30. Ini bentuk dia. Dia akan jadi bentuk macam ni. So kita keringkan yang ni dulu. Okey, next kita akan masukkan solid ring. Ini cara aku eh. Ni spike ni style. Masukkan kat sini. Ikat mati biasa je. Ketatkan. Okay, bila dah ketatkan ni, bila dah ketatkan, apa yang korang buat ialah korang lipat. Nampak lebihan ni, jangan potong. Lebihan ni jangan potong, korang lipat. Korang lipat biar duduk sekali. Bila duduk sekali, nampak? Okay. Jangan potong lebihan tu. Lebihan tu jangan potong. Kita just salut je.
Aku memang aku balut banyak-banyak kali tau lah. Yang ni pun kita potong lah. So, inilah hasil dia. Kita akan dapat satu mata kosong. Mata tenggiri eh. Ha, ni mata untuk tenggiri. Untuk jig yang panjang lebih kurang 3 cm nya panjang. Ha, ni lah jig mata ni. So, bila dah kering ni, kita akan buat macam mana nak letak bulu pula kat dia. Jom. Okay, bulu itik. Okay, letak di belakang dia. Ha, ke atas sikit tak apa. Okay. Ha, ni. Aku akan lipat. Okay. Lebihan eh. Untuk bagi nampak dia lagi macam frenzy lah eh. Okey. Kau ambil dalam banyak ni. Sikit. Kedudukan dia sekarang korang letak dia tengah-tengah. Tengah sini. Balut dulu yang pertama ni. Yang ni lebihan atas ni korang lipat. Ha, lipat. Okey, nampak? So, bila korang lipat dia akan jadi banyak kat sini. Dan seni tu kompleks, okey. Ha. So inilah dia. Inilah dia asis yang berbulu dan juga berflasher. Ha. Nampak? Nampak tak? Ha. Kenapa aku pakai satu mata? Satu pasal mata mahal. Satu lagi pasal satu paket kalau 12 kita boleh dapat 12 mata. Kalau kita pakai 12 mata sebab lagipun ikan tenggiri ni sentiasa akan merosakkan kita punya sisu eh. Jadi agak rugi kalau kita ni. Sekarang ni okey. Aku akan buat satu combo jualan. Ha, aku akan buat satu combo jualan. Nak tahu jualan dia? Ha, jap lagi aku bagi tahu.